warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min syaiti a'malina, man yadillahu falamudillalah wa man yudlilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Yang saya hormati kepada Bapak Baihaqi Amimi dan saya hormati kepada teman-teman sekalian. Yang pertama-tama kita panjatkan puja puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita nikmat jasmani dan rohani dan dapat berkumpul pada hari ini. Tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita langsung saja masuk ke yang ada yang judul kami ya ini ialah aktivitas transmisi kebijakan moneter Indonesia jalur nilai tukar pada masa pandemi COVID-19. Yang ada nama-nama kelompok kami ialah Iqbal Pratama, Mega Ansori Siregar, Indra Ramadan Arahab, Ahmad Fahri Banu Rea, Sulaiman, Andre Daulay, dan saya sendiri Muhammad Fajil Ramadan. Ya, langsung saja kita masuk materi yang pertama ialah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fahri Banu Rea. Saya ingin menjelaskan pada bagian bab 1 yaitu pendahuluan. Kita ketahui pandemi COVID-19 di Indonesia sangat meluas dan berdampak bagi perekonomian masyarakat Indonesia yang sangat jauh. Salah satu dampak COVID-19 bagi ekonomi Indonesia adalah menimbulkan ketidakpastian kapan akan berakhirnya dampak COVID-19 tersebut, sehingga para investor akan ragu-ragu menginvestasikannya karena kita ketahui bahwa perekonomian Indonesia pasti akan turun karena dampak COVID-19 tersebut. Contohnya, saya akan mengambil contoh, orang akan malas menginvestasikan hartanya atau uangnya di bagian penerbangan karena kita ketahui bahwa pemerintah melockdown atau menutup semua transportasi yang ada di Indonesia supaya mengurangi COVID-19 tersebut. Sehingga investor akan malas berinvestasi pada penerbangan. Kita ketahui bahwa pada saat penerbangan, mereka panen penerbangan atau hasil yang paling puncak mereka adalah pada saat mudik lebaran, tahun baru, dan lain-lain. Sedangkan kita ketahui bahwa tahun ini atau tahun yang sebelumnya, kita di lockdown atau tidak bisa untuk pulang kampung atau pergi menggunakan pesawat. Sehingga keuntungan mereka bahkan minus untuk tahun ini. Kita ketahui sekarang juga pada Garuda Airlines Indonesia mengalami kerugian 90 triliun dan akan memecat 50% karyawannya. Dari hal tersebut kita ketahui bahwa dampak COVID-19 ini sangat berpengaruh bagi ekonomi Indonesia dan para investor-investor. Namun, berdasarkan data publikasi Bank Indonesia, tingkat inflasi Indonesia cenderung stabil, bahkan di masa pandemi COVID-19 ini. Tingkat inflasi Indonesia stabil di kisaran 2,5% sampai 3%. Kenaikan tingkat inflasi justru tinggi pada Agustus 2019 lampau, yang mencapai 3,5%. Pada masa COVID-19 ini, tingkat inflasi selalu berada di tingkat 3,5%, jadi kita ketahui bahwa perekonomian Indonesia justru lebih stabil dibandingkan negara-negara lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Ramadan Arahab dari kelompok 4 ingin menjelaskan apa yang disampaikan teman kami Ahmad Fahri Banu Rea, yaitu landasan teori tentang kebijakan moneter. Landasan teori kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral. Dalam hal ini, Bank Indonesia mengendalikan jumlah uang beredar khususnya melalui besarnya suku bunga bertujuan untuk mencapai perekonomian yang diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, saya akan menjelaskan strategi kebijakan moneter. Beberapa strategi dalam kebijakan moneter. Strategi tersebut yaitu 1. Penargetan nilai tukar. Penargetan nilai tukar berdasarkan pada keyakinan bahwa nilai tukarlah yang paling dominan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran akhir kebijakan moneter. Strategi ini digunakan oleh beberapa negara yang perekonomiannya relatif kecil tetapi sangat terbuka seperti Belanda dan Singapura. 2. Penargetan besaran moneter. Dilakukan dengan menetapkan pertumbuhan jumlah uang yang beredar. Kelebihan besaran moneter ini dimungkinkannya kebijakan moneter yang independen. 3. Penargetan inflasi dan strategi kebijakan moneter tanpa jangkar yang tegas. Penargetan inflasi dilakukan dengan mengumumkan kepada publik mengenai target inflasi jangka menengah dan komitmen bank sentral untuk mencapai stabilitas harga sebagai tujuan jangka panjang kebijakan moneter. Dalam rangka mencapai kinerja perekonomian yang memuaskan, beberapa negara lebih memilih kebijakan moneter tanpa mengungkapkan penargetan secara tegas. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam penargetan nilai tukar, kita dapat melakukan 3 hal. Yang pertama, kita dapat menentukan harga atau nilai tukar mata uang kita berdasarkan harga barang atau komoditas yang berlaku secara internasional dan nilainya itu cenderung stabil. Contohnya adalah emas. Kenapa kita memilih hal tersebut? Karena harga emas itu cenderung stabil dan diharapkan dengan menentukan nilai tukar kita berdasarkan harga emas, maka nilai tukar mata uang kita itu cukup stabil dan akan sedikit jarang mengalami yang namanya inflasi. Yang kedua, kita dapat menentukan nilai mata uang kita berdasarkan nilai mata uang negara lain yang harus stabil juga dan berlaku secara internasional. Contohnya yang cukup stabil itu pound sterling, euro. Ya, dengan menentukan nilai mata uang kita berdasarkan mereka, maka diharapkan kita, negara kita juga tidak atau jarang mengalami inflasi. Yang ketiga adalah kita harus terus-menerus menyesuaikan nilai mata uang kita terhadap mata uang mereka. Jadi, kita harus menyesuaikan perubahan nilai mata uang kita. Dan kita harus juga menyesuaikan tingkat nilai mata uang kita dengan tingkat inflasi yang ada di kedua negara. Jangan sampai terlalu jauh range-nya. Yang selanjutnya adalah keuntungan dalam penargetan nilai tukar. Ada 4 ya. Yang pertama adalah meredam laju inflasi. Jadi, laju inflasi yang diredam adalah laju inflasi yang disebabkan oleh meningkatnya harga barang impor. Jadi, walaupun barang impor tersebut meningkat harganya, tidak akan mempengaruhi nilai mata uang kita. Karena apa? Karena nilai mata uang kita berdasarkan nilai mata uang negara lain ataupun nilai suatu komoditas, misalnya emas. Jadi tidak akan ada pengaruhnya mau dia naik atau turun, kecuali nilai harga emas itu turun atau nilai mata uang negara yang kita gunakan itu turun, yang kita sebagai acuan itu turun. Yang kedua, yaitu dapat diprediksi. Jadi kita akan tahu kapan akan terjadi inflasinya. Hampir tahu kita ya. Kenapa? Karena kita sudah bisa lihat ketika harga mata uang negara atau nilai mata uang negara lain yang mengalami penurunan atau nilai suatu komoditas mengalami penurunan, kita sudah bisa memprediksi kita bakalan mengalami inflasi. Yang ketiga adalah dapat dikontrol. Ya, karena kita dapat bisa atau memprediksi ya, kita tentu saja bisa mengkontrolnya. Apa kebijakan selanjutnya?
yang akan kita lakukan. Karena kita sudah tahu ketika akan mengalami penurunan, kita sudah tahu ada mengalami penurunan nilai mata uang, kita akan lebih mudah ya untuk memprediksi. Yang keempat adalah mudah dipahami. Karena hanya berdasarkan nilai mata uang negara lain ataupun nilai harga barang, jadi masyarakat luas pun akan lebih mudah gitu mengetahui nilai mata uang kita itu sekarang lagi mengalami inflasi atau tidak. Jadi menurut saya atau menurut kelompok kami, itu hanya bisa dilakukan jika kita sudah mengetahui nilai mata uang apa yang akan kita tentukan atau yang kita gunakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Megan Solisregar menjelaskan di slide 8 dan slide 9. Yang pertama di slide 8 tentang kelemahan penargetan nilai tukar. Yang pertama itu kondisi perekonomian sangat terbuka. Yang kedua, permasalahan ekonomi negara lain berdampak domestik. Yang ketiga, rentan terhadap tindakan spekulasi. Saya lanjutkan di slide 9 tentang transmisi kebijakan moneter terhadap jalur nilai tukar. Yang pertama, ada operasi moneter oleh bank sentral akan mempengaruhi perkembangan nilai tukar secara langsung dan maupun tidak langsung. Yang kedua, berikutnya, perubahan nilai tukar tentu saja secara otomatis akan berpengaruh terhadap perkembangan harga barang dan jasa dalam negeri. Hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan dan dilanjutkan di slide 10. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberi kesimpulan. Transmisi kebijakan moneter jalur nilai tukar belum berjalan efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perubahan suku bunga acuan telah direspon oleh perubahan nilai tukar dengan cepat. Namun transmisi ini terhambat karena ekspor yang kurang responsif terhadap perubahan harga relatif tinggi dan tingkat ketergantungan terhadap barang impor yang masih relatif tinggi. Adapun dengan keputusan pemerintah yang menggunakan jalur nilai tukar untuk menstabilkan harga inflasi pada masa pandemi COVID-19 ini, apakah sudah tepat? Kalau menurut saya, jalur nilai tukar ini mekanisme transmisi melalui jalur nilai tukar menekankan bahwa pergerakan nilai tukar dapat mempengaruhi perkembangan penawaran dan permintaan agregat ataupun output dan harga. Meskipun demikian, perlu juga kita meneliti lebih lanjut, memperhatikan jalur transmisi yang lain agar terciptanya harmonisasi yang baik dalam mempengaruhi perekonomian agregat pada masa pandemi ini sekarang, agar perekonomiannya agar cepat stabil. Mungkin ini saja dari kami, dari kelompok 4. Walaupun ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.